Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Dawet di pertigaan atau 1, 2, 3 pertigaan Jalan Candi Sambisari ya, Purwomatani. Yuk kita review tentang Dawet ini karena kita lihat banyak yang bungkus Dawetnya. Terima kasih. Bisa dapat kita lihat bersama, ini dawetnya menggunakan madu, terlihat banyak yang mengambil atau ada yang lawannya berada di suara dingin, yang awalnya Pak Badi ini berkeliling menggunakan pitulan dan sekarang menetap di suara dingin ini. Nah, bagi kalian yang mau tahu rasanya dawet legend di Purwomatani Kalasan ini, silakan Anda berkunjung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.